Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kita habis kerok-kerokan. Lagi badannya lagi nggak sehat. Lihat, tengok badannya merah semua. Tuh, waduh. Ini masuk angin. Kalau misalnya teman-teman sakit gigi, ya langsung dikerok ya. Nah, lihat. Terus olahraga, kuatkan, tarik nafas, ini seperti ya gini, tarik, naik, turun, nah. Dia akan pulih kembali. Caranya seperti ini, teman. Ayo, Rian Sukes, silahkan. Kamera belak depan, ke? Ini langsung, ke apa? Gimana itu? Cara langsung apa itu? Iya. Cara langsung? Iya. Tutorial apa itu? Kerok ala-ala kerok. Ini kerikin. Badannya mareuh meuh, kata bahasa Sunda teh mah mareuh meuh. Emang tuh bisa kamera diharap terlalu ya Ari. Ayang. Wes, jadi untuk des. Kita tuntas ini dia aja. Kerok kan. Ini nih. Mana Arfan tadi ya? DJ Thomas. Eh, ulah wakar DJ ya mas, kira musikan udah kerokan enggak? Hah? Ayo ulah wakar. Secara langsung ya mas. Itu di video. Alatnya cuma pakai ini, tutup. Kita mau ngerokok. Ulah pakai musikan. Ulah wakar. Sekejap. Sekejap guys. Kita nak kerok-kerok dulu. Nah, macam ini kita bakar. Siapa langsung yang 1000 kayak bisa, ge. Ini guys, ini banyak panunya, guys. Ini panu. 5 menit berarti. Guys, nah, guys. Ini kawan saya lagi ini apa? Lagi masuk angin. Lagi masuk angin karena setiap malamnya guys, dia makanin ini angin terus ya, guys. Tunggir saya, guys. Keluar. Sangnya. Guys. Dion. Oh, guys. Markas lah. Guys, ini caranya, guys. Nih, kita lihat caranya, guys, cara ngerok yang benar. Ya. Cara ngerok yang benar. Langsung di berem merah sangat ya guys, jangan dilakukan ya, ini hanya untuk orang yang spesial, untuk guys, orang yang ya yang sudah profesional lah. Kalau tak ada bisa guys, ini kalau kerok macam ini darahnya tak akan mengalir, kena urat guys ya. Jadi harus yang berpengalaman guys. Ini pengeroknya nih, tengok sini. Saya perkenalkan guys, saya dari Tenggamus Cukubalak, Lampung. Lampung Putih, Dok. Lampung Selatan Sumatera ya, guys. Iya, guys. Takut kawan-kawannya enggak tahu lah. Takutnya gitu. Kawan mau kerok macam ini, jumpa saya di Cukubalak, guys. Jangan lupa jangan like, comment, subscribe. Jangan lupa dukung terus channelnya Iwan Ciherang dan channel saya Hadi Warawiribai ya. Karena kebetulan saya satu kongsi ya guys sama Iwan Ciherang, tidurnya pun ya sama satu kongsi. Nah, banyak merah sangat guys. Iya. Masya Allah, benar-benar masuk angin ini. Intinya saya titip sama kawan-kawan yang nonton video ini, jangan ditiru. Kalau belum tak ada pandai, takutnya salah urat, darah pun tak ada mengalir guys. Nanti iya, kena penyakit besar, oke? Bisa-bisa corona. Congor tetangga nak. Aduh ya Allah. Ini saya sudah ahli guys. Waktu dulu saya dipanggil lari ke Tenggerang Karawaci guys. Ada orang mau minta kerok macam ini guys. Jadi saya ini sudah ahlinya guys. Terapi-terapi macam kayak gini. Ini susah guys. Soalnya banyak panunya guys. Susah ngeroknya guys. Beginilah kisah anak rantau, guys.
aduh sakitnya guys. Kayaknya berapa 5 menit tuh kak? 5 itu nge apinya keluar kenian tunjukin apinya gimana caranya. Caranya gini gitu. Ini pakai tutup ini tutup ini, masam gitu. Ntar lu guys ini saya kasih lap banyak tuh yeah. Aja guys banyak dakinya ya guys. Saya kasih tahu buat kawan-kawan yang menonton video ini, kalau di rumah ada saudara sakit perut ataupun bapak atau emak, kamu cari balsem bekas yang tak ada balsemnya ya guys ya, takutnya yang pakai ada balsemnya takutnya panas karena badannya panas nanti panas, cari yang kosong sama cari ini korek api. Nah macam ini caranya guys, saya kasih tahu, kasih pencet guys biar ininya bengsol dulu bengsolnya masuk dalam. Nah habis ini kita tekan guys, nah dia langsung dia makan langsung makan. Ngenyot nanti narik langsung narik. Nah dia langsung narik. Nah langsung nampak merah guys. Nah. Oh dia apa merasakan sakitnya yang begitu dahsyat guys. Ini guys kita yang mengeroknya ini sampai keluar keringet guys, soalnya pakai tenaga dalam guys, jangan sembarangan guys. Pengaruh dari gunung kelur. Nah. Duh dia tak ada nerima guys. Ada aura yang tidak. Nah, ada auranya guys. Ini ada urat besar guys. Jadi kita harus kasih oles-oles gini dulu guys biar uratnya lurus. Nges genep ya. Coba nu komen teh kita. Kayaknya rada jadi suku yang kirim pin. Di Tangerang guys, nah. Nyeran aing ke Allah.